Oke, selamat malam. Jumpa lagi di channel YouTube Win Kokil, dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya verifikasi akun Google AdSense atau memasukkan PIN dalam akun Google AdSense. Oke, yang pertama yang kita harus butuhkan adalah PIN dari Google AdSense ya. Ini tadi baru saja sampai pos dari Google AdSense ya, mengirimkan nomor pengenal pribadi atau yang disingkat dengan PIN. Nah, di sini sudah saya terima PIN-nya dan sekarang saya akan verifikasi akun Google saya ya. Oke, yang pertama langsung saja kita pergi ke Google, lalu kita klik ke alamatnya Google AdSense ya. Nah, di sini ada Google AdSense ya. Kita klik. Lalu di sini ada masuk, kita masuk. Jika Anda belum mendapatkan PIN-nya, jangan sembarangan memasukkan PIN ya. Karena kenapa? Karena nanti jika salah akan iklan di YouTube Anda akan dihentikan. Oke, di sini ada notifikasi adalah pembayaran Anda saat ini ditangguhkan karena Anda belum memverifikasi alamat. Langsung ada kita verifikasi alamat ya. Setelah kita mengeklik verifikasi alamat, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini adalah tanggal di mana PIN saya dibuatnya dan ini adalah alamat di mana PIN saya dikirimkan. Dan di sini ada memasukkan PIN. Nah, perlu diketahui bahwa jika Anda salah memasukkan PIN sampai 3 kali, pembayaran iklan Anda akan ditangguhkan. Jadi berhati-hati di sini ya. Jika Anda belum mendapatkan PIN, lebih baik Anda jika sudah kita memasukkan PIN, PIN-nya itu punya saya. Ingat, PIN ini jangan sampai ketahuan sama siapapun ya. Cukup kita dan Google saja yang tahu. Oke, PIN saya sudah saya masukkan, lalu kita kirim PIN. Nah, setelah di PIN dikirim, nah, maka kita tinggal menunggu proses dari persetujuan Google ya. Lihat ya, bisa dilihat ya di sini ya, jika PIN sudah dikirim, maka peringatan yang di atas tadi yang pembayaran ditangguhkan tadi tidak ada lagi ya. Karena kenapa? Karena kita sudah memverifikasi PIN. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Yang belum subscribe ke channel gua, subscribe saja ya. Ini channel gua ya, Wiwin Gokil. Dan ini jumlah videonya ya. Silakan Anda komentar, like ataupun subscribe, dan bisa juga share. Silakan Anda share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.